aku berhasil terbangun 1000 tahun lamanya. Dan kali ini akan kuhancurkan kartun-kartun yang ada di dunia ini dengan menggunakan kekuatanku. Baiklah, akan kugunakan kekuatan koroku untuk menghancurkan semua kartun-kartun yang ada di Backroom. Akan kuciptakan pasukan koroku yang terhebat di dunia. Mon. Hah, kenapa, Ton? Kata Profesor, ada orang yang menyebarkan virus koruk ke tempat ini, Mon. Kita harus cepat menghentikannya. Oh ya, ya ampun. Bukannya hari itu kita sudah menghentikannya, Ton? Kita harus cari lagi nih. Iya, jadi ceritanya ini game update terus. Aku juga gak ngerti kenapa. Oh, ya udahlah, yuk. Guys, kita akan cari, guys. Okay. Kita harus menghentikan virus koruk ini. Kalau enggak, para kartun-kartunnya di sini akan dalam bahaya. Oh, no. Sini, aku di sebelah bagian-bagian sini. Ya, ada, Ton. Okay, ada si Doggy, Ton. Oh my god, siapa sih yang menyebarkan virus-virus ini? Jahat banget sih orangnya, Ton. Ya, nggak tahu juga, Mon. Wah, ini kita jadi Doggy-Doggy. Baru kali ini kulihat kau bisa dengan acting yang begitu bagus. Ya, enggak ya, sembarangan. Oke, Ton, ini kita udah mendapatkan satu yang terkontaminasi. Selanjutnya kita akan mencari yang lain. Feeling aku ya, Ton, setelah aku terawang pakai kemampuan mata sapi purba. Oke, teman-teman, selanjutnya kita akan mencari kartun-kartun yang masih terkontaminasi. Kita kan udah dapat satu di sini. Nah, feeling aku ya, di sini, Ton. Kau ikut aku sop sini. Nah, selanjutnya kita harus ada tank ternyata di sini. Ya udah, kau bayarlah. Game pass, Ton, 500 robux. Oh no. Beli gak ya? Kita udah beli, guys, 500 robux. Dan kita menyempatkan tank. Wah, aku tembak, Ton. Ayo, tembak. Mana? Oh, gak ada yang kena. Tunggu, ini apaan ini? Ini gak bisa tembak, cuma jeng gitu. Sembarangan nih orang. Aduh, aku kena scam, guys. Kita ambil ini deh. Ayo, Ton, kita buka dulu. Itu mahal kali loh, masa gak bisa tembak? Kan gak haji kan, gak haji itu. Kita ambil ini, Ton. Kita pokoknya ambil semua barang yang bisa diambil dulu. Ada yang baru di sini. Kita mendapatkan kuek. Adonai bebe. Ini adalah Rainbow Friend Yellow. Oh iya, yang bebek-bebek itu. Aduh. Tapi bebek itu biasanya gak ada gigi. Ini hebat kali, ini punya gigi kan. Ada gigi di itu Rainbow Friend yang dua. Emang ada gigi? Gak ada. Ada. Gak ada. Ada. Kalau aku bilang gak ada. Ya ampun. Cewek itu harus selalu menang, guys. Nah, Ton, kita harus masuk ke sini, Ton. Kayaknya di dalam sini itu ada sesuatu yang baru. Pertama kita buka dulu. Kita masuk lagi. Dan akan muncul si Green. Green katanya, oh, kalian kenapa masuk ke dalam sini lagi? Hilang dia. Mana itu? Di sini, Ton. Kita ambil kunci warna hijau. Kemana itu? Greennya hilang, Ton, gara-gara kau gak mandi, bok busuk. Katanya, iya, kucingnya bok busuk. Ini gak mandi 10 hari. Jangan jadi kucing. Hei, jangan sembarangan ngomong ya. Ayo, Ton, sini, Ton. Kau pakai kuncinya di sini. Nah, kita buka. Nah, kita buka ini pintu. Kayaknya di dalam ini ada update-update, guys. Kita tengok. Iya, Ton. Ini. Aduh. Oke, kita sudah dapat. Kita mendapatkan apa ini? Uring mutan. Dia uringnya mutan dengan para manusia. Aku nggak tahu ini namanya apa. Kalau teman-teman tahu namanya, coba tulis di bawah kolom komentar ya. Supaya Momo tambah pengetahuannya. Aton. Aduh. Ya, kita balik lagi, guys. Nah, selanjutnya, Ton, kamu ke sini, Ton. Ikut aku. Ayo. Ikut tante sapi purba. Enggak. Ikut cici sapi purba. Tunggu. Seharusnya dia di antara sini-sini, Ton. Ada update-update. Aku yakin. Cuman ya, karena kita bersama si Aton, kita jadi agak-agak siap untuk menemukan sesuatu yang baru. Buka vlog. Kamu yang di depan dari tadi malah salahin aku. Memang nih anak ini luar biasa kali lah. Sini, Ton. Ya, di sini. Di sini. Iya. Di sini kita bisa menemukan
sesuatu. Aku gak tahu ini kayak sirkuit-sirkuit kayak gini, guys. Huh? Dan sirkuit ini kita belum tahu digunakan untuk apa. Sepertinya ini bakalan digunakan untuk hacking komputer. Wah, jahat. No. Kita teleport dulu, Ton. Kita teleport ke bagian booth, Nas. Tunggu, ada komputer di sini. Huh? Jangan-jangan alat ini digunakan untuk menghack komputer ini. Kita coba hack ya. Ada, serius. Udah di-hack. Gara-gara apa? Oh, nih. Ya ampun, di sini loh. Gimana, apa? Itu Jenna ya? Wah, ya. Ada Jenna, the hacker. Aduh. Sini, aku kamu aku hack. Akan aku ambil semua robak-robaknya. Bagi-bagi robak dong. Tolong, guys. Si mama sudah gila. Oke, kita ambil palu-palunya dulu ya. Soalnya, aku takut nanti kalau misalnya kita butuh palu di suatu tempat, kita harus ambil lagi. Ah, Tun! Tun! Ada lagi, Tun! What? Ini! Di belakangnya! Oh, iya benar sekali. Squid game! Ini guard yang ganteng itu, si polisi. Ada ekor ya di belakangnya. Iya, ada ekor. Dia udah terkorup. Kena virus korup. Abang ganteng, kenapa kau kena virus kayak gitu, Bang? Tapi nggak apa-apa. Tapi abang gantengnya, itu lagi. Ini. Apa? Ada. Oh, cocok. Oke. Ini apa ini? Oh, untuk ambil. Ini tuh ya, palu ya? Iya. Oh, ini tuh. Apa itu namanya? The Man from Window. Oh. Oke, kita ambil kuncinya. Ini iya, yang itu di buku-buku itu, guys. Tapi ini The Man from Window-nya udah terkorup. Aku kesepian. Mau teman. Itu tuh dogi-dogi itu teman tuh. Bertemanlah sama dia. Gak mau, dia serem, dia berotot. Dia lagi lihat kamu tuh. Sini, aku mau jadi teman kamu. Gak baik, jangan dulu, Pak. Takut. Oke, Tun. Katanya ruangan ini paling banyak monster yang sudah kena korup. Jadi kita harus berhati-hati. Jangan sampai kita terkontaminasi. Oh, tuh. Langsung dapat. Astaga. Betul ini, sekali. Ini siapa ini? Noob. Noob yang sudah terkontaminasi. Sama di bawah sini juga ada kayaknya, Mon. Mana? Oh, mana? Bukan. Ini apa? Oh, ini kunci. Ya ampun. Aku Noob yang berenang. Memang kamu adalah Noob. Enggak. Oke, Tun. Sini, Tun. Kita naik ke sini, Tun. Kita buka pintunya. Ceng. Kau tengok. Di sini sudah banyak yang apa update-update tuh. Wow. Dan kunci ini kayaknya dibuka untuk ini. Oh, iya. Ini siapa ini? Oh, iya, benar sekali. Si Donkey. Dapat si Donkey. Oke, kita sudah menjadi Donkey. Kuek, gitu. Tuh, temennya tuh. Enggak ya, bukan. Iya, sekarang temennya Donkey ya. Aduh. Itu waktu memang kayak gitu. Enggak apa-apa tuh, temannya. Kau juga lah. Oke, sini, Mon, sini. Oke, guys, siap. Ya, ampun. Oh, ini ada, Tun, satu. Oke. Buka. Iya, aku dapat dua, Tun. Ada si Baby Boss sama si Bugger. Oke, kita pertama-tama coba menjadi Baby Boss dulu ya. Baby Boss! Baby Boss, Tun. Cepat kau buka. Aku perintahkan si Baby Boss. Tuh. Oke. Aku buka, wey. Cepat keluar. Iya, udah aku keluar. Udah aku masuk dulu. Udah ada cepat. Oke. Buka lagi, wey. Gak mau. Bilang dulu aku cantik. Kamu itu adalah super amat. Oh, udah. Buka. Oke, kita naik ke atas. Baby Boss. Kepalanya nyangkut, guys. Gak bisa dari sono. Kok bisa? Bisa. Oke. Kali ini kita harus fokus, guys. Ini obinya agak-agak susah. What? Jadi kita harus loncat. Dia goyang. Oke, kita mendapatkan si Sir. Wow. Berarti kita udah mendapatkan dua Sir ya di sini ya. Hari itu kan kita udah dapat Sir. Dan ini Sir-nya agak berbeda. Dia kupingnya itu seretnya kayak dogi-dogi. Kena mutan. Kena mutan, iya, guys. Bahaya. Di sini bisa kasih itu loh. Kasih bom. Nah, bomnya itu kita harus
ambil di IKEA. Oke, kita balik ke IKEA dulu ya untuk ambil bom, guys. Oke, teman-teman. Kali ini kita teleportnya ke level 2 untuk mengambil plank. Ada donki-donki di sini. Oke, kita udah mendapatkan plank. Kita sekarang cek di bagian sini. Ada sesuatu yang baru, si ice cream. Rasa banana. Siapa yang pernah makan ice cream rasa banana? Hui, nyong, sedap sekali. Eh, lucu ya ini Tun, ngoy, kepalanya bisa naik turun kayak gitu. Di mana sih? Ada, ya ampun. Enggak, kamunya di mana? Huh? Di pintu loh, kamu buka pintu dulu. Udah, aku udah balik ke spawn. Astaga, tuh anak ya. Oke, kayak kita sekalian cari-cari dulu di sini. Oke, enggak ada. Oke, guys, aku udah cek enggak ada. Jadi kita balik ke tempat spawn dulu dengan Ningsoy. Hosa! Oke, teman-teman, plank-nya kita taruh di sini. Terkejebak. Oh, no. Kita tutupi. Di atas itu enggak ada apa-apa loh, Tun. Hah? Hai, berarti ketipu kita. Mungkin dia belum update ya. Astaga, belum update, guys. Ya udah enggak apa-apa. Kita udah mengambil bom ini untuk menghancurkan tempat ini. Kita taruh. Sop. Kita agak menjauh supaya enggak kena bom. Ayo meledak. Open sesame. Oh, udah. Usai. Oke, Tun. Aku udah mendapatkan siapa ini? Huh? Internet Jimmy. Wow, internet. Ini bukannya Mr. Beast. Huh? Mr. Beast kena virus. Mr. Beast. Korup. Ini lambang si Mr. Beast kan. What? Ya ampun, dia kena virus korup, guys. Bahaya sekali. Ini Tun, kau lihat Jimmy ini kan? Loh. Iya, Mr. Beast. Mr. Beast. Oke. Selanjutnya kita akan mencoba masuk ke dalam ruangan pick the door ini, guys. Huh? Mungkin di dalam sini udah ada korban yang baru. What? Ini kita antara Ben sama Ken. Aku lebih suka Ben sih. Ah, betul. Nah, di sini antara Rick Roll, Ceng atau The Rock, guys. Wah, ibatrai gitu. Kita pilih yang otot-otot. Dan setelah itu kita pilih Train Eater dan Sir. Oke, Ben. Ada yang baru tuh. Ini siapa ini? Huh? Ini Incredible. Oh iya. Mister Incredible. Mister Incredible. Wih, keren. Wow. Udah jadi jahat Mister Incredible. Oke, kita coba turun ke bawah tuh. Ada si ini. Kita tengok ya pelan-pelan. Apakah ada? Ini ada air. Enggak berguna. Oke, teman-teman. Kali ini kita akan mencoba masuk ke dalam farm ini. Dan sepertinya enggak ada loh. Jangan pura-pura enggak tahu sini ini, woi. Ada, guys. Ada. Ternyata ada si siapa ini? Si Steven. Steven. Yang sudah kena korup. Abang Steven. Steven. Steve. Orang Indonesia banyak kan nama Steven. Ya ampun. Next, kita akan mencoba mencari di tempat slide ini. Kita pilih antara merah dan biru. Aku pilih biru dan... Ah, betul, Don. Jangan nih, boy. Oke, siap. Di atas kau. Nah, di sini, Tun, aku mendapatkan laporan dari si profesor-profesor. Katanya ada kereta api yang kena glitch, guys. Siapa? Di mana itu? Di sini. Ini dia. Si Thomas and Friend yang sudah kena korup, guys. Tutu naik kereta. Tutu kereta api jalan. Ngoy. Kita balik aja deh. Lama kali ini kereta api jalan. Nah, kita harus memilih pintu ini, Tun, untuk masuk mendapatkan glitch yang baru. Salah, Tun, bukan merah. Yang warna biru, Tun. Bohong. Ini. Kita mendapatkan siapa ini? Ini siapa? Si Smart Kid Brother. What? Smart Kid Brother? Wah, aku nggak tahu karakter ini, guys. Kalau teman-teman yang tahu karakter ini, coba terus di bawah kolom komentar. Dan jangan lupa tepok dulu like-nya, ya kan?
sekarang guys. Oke, kita keluar guys. Kita akan mencari yang terakhir. Aku dikejar sama bapak. Ayo. Oh, itu di belakang. Di mana? Oh, iya. Oke. Ini yang alien yang ada di film Woody itu kan? Cartoon Network. Iya, Cartoon Network, guys. Wih, ini karakternya lucu banget loh. Dia kan ada saudara kalau enggak salah kan. Kakak Pai. Bukan sih, dia bukan ngomong itu sih. Teman-teman, kita sudah mengumpulkan semua mob-mob yang enggak ada terkontaminasi. Tapi penyebabnya kita masih belum tahu, guys. Kalau kalian tahu, coba terus di bawah kolom komentar siapa itu. Ya udah, video kita cukup sampai di sini. Bye bye.